Hari ini kita akan teruskan topik subtopik untuk poligon. Okey, kita akan sambung untuk tajuk poligon. Okey. Okey. Di akhir pembelajaran pada hari ini, kamu akan dapat menyatakan ciri-ciri bagi sisi bagi sisi empat. Okey, daripada kumpulan asal, cikgu akan pecahkan kepada specialist group. Okey, ataupun kumpulan yang akan membincangkan ciri-ciri bagi sisi empat. Jadi daripada dalam kumpulan ni cikgu nak kamu kira 1 hingga 5. Okey. Kumpulan 1, siapa yang nombor 1 bergerak ke sini? Nombor 2 sini. Nombor 3 sini. Nombor 4, nombor 5. Okey, bergerak sekarang. Bawa barang-barang kamu. Aktiviti jigsaw ini sebenarnya aktiviti berkumpulan. Pertamanya kita bagikan kepada kumpulan home group, iaitu kumpulan asal. Setelah pelajar memilih nombor masing-masing, dibagikan kumpulan kepada nombor masing-masing itu yang dikenali sebagai special group. Special group itu yang akan membincangkan satu ciri sisi empat. Grup lain juga akan membincangkan ciri-ciri sisi empat yang yang berbeza. Maka akhirnya pelajar akan kembali semula kepada kumpulan asal. Maka di situ akan wujud kesemua sekali ciri-ciri yang telah dibincangkan daripada special group itu. Cikgu nak kamu bincangkan ciri-ciri umum. Okey? Ciri-ciri umum ni contoh kalau manusia apa? Ada dua mata, ada dua telinga, ada satu. Satu kepala. Sama juga dengan sisi empat yang kamu dapat tu, kamu cuba senaraikan apa ciri-ciri umum bagi sisi empat tersebut. Kamu ukur setiap sisi, kemudian kamu cari sudut pedalaman, kemudian nyatakan apakah nama poligon yang kamu dapat tu. Ciri umum yang lima tadi. Semua sekali dapat tak 360? Ini memang sisi. Semua orang dapat, maksud kamu dah bincang, dapat ciri-ciri? Dapat ciri-ciri umum? Okey, maklumat dah isi semua? Okey, sekarang kamu balik kepada kumpulan asal kamu. Jadi maksudnya kamu bincang, sekarang cikgu nak kamu bincang betul-betul. Okey, kalau kamu senaraikan juga, kemudian tulis dekat sebelah tu. Okey, ciri-ciri umum daripada keseluruhan 5 jenis sisi 4 tu, 5 jenis sisi 4 tu. Okey, kamu senaraikan apa ciri-ciri umum yang menempati kelima-lima jenis sisi empat tersebut. Faham tak? Sebab nanti cikgu akan minta seorang wakil untuk memberikan ciri-ciri umum untuk sisi empat lah. Bagi aktiviti berkumpulan ini sesuai digunakan untuk pelajar di kelas depan dan juga kelas akhir. Sebab aktiviti jigsaw ini senang digunakan dan pelajar mudah untuk menguasai kesemua yang dipelajari dengan cepat. Okey, kumpulan mana nak present? Cikgu ada senarai nama kamu kat sini. So cikgu adil lah, cikgu tak tengok. Rauda. Okey, maksudnya kumpulan kamu lah yang akan present, bukan kamu seorang. Okey, antara ciri-ciri segi empat yang kumpulan kami telah kumpul adalah yang pertama, sisi bertentangan selari. Okey, contohnya macam segi empat ni dia memang kena ada, tak kisahlah sepasang ke dua pasang ke. Segi empat apa tu? Ini adalah segi empat tepat. Ha. So, jadi dia tak kisahlah dia ada sepasang ke dua pasang asalkan sisi dia ada yang selari. Okey, contohnya dalam segi empat ni, yang ni, yang atas ni selari dengan yang bawah. Yang tepi ni selari dengan yang ni. Rhombus ni ada dua sisi selari. Ni dengan ni, yang ni dengan ni. Okey. Kalau trapezium pula, dia ada satu je. Yang ni dengan yang ni. Okey, faham tak? Kalau tak faham apa-apa boleh terus tanya. Sisi empat. Sini, sini, yang ni. Itu
tu apa tu? Sisi empat selari. Okey, sisi empat selari. Okey. Sisi empat sama, dia punya selari yang ni dengan yang ni. So, ada dua lah. Sisi bertentangan yang berselari. Alright. Jadi, maksudnya syaratnya mesti ada satu sisi sisi setentang yang selari. Okey. Yang kedua? Okey, yang seterusnya ialah sisi empat perlulah ada empat sisi. Okey, contohnya ni satu, dua, tiga, empat. 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 Lepas tu, sisi empat ni ada empat bucu. Satu, dua, tiga, empat. So, sama. Satu, dua, tiga, empat. Empat bucu. Lepas tu, jumlah sudut 360. Sudut sisi empat ni semua sudut dia mesti tambah-tambah sudut pendalaman dia 360. Itu yang cikgu nak dengar. Sudut pendalaman. Yang tu kalau kamu tulis jumlah sudut saja, nanti kita akan kira sekali yang kat luar. Kita cuma nak kira yang sebelah dalam. Sebelah dalam. Okay, terakhir. Terakhir ialah dua pepenjuru. Pepenjuru ni ialah cantumkan bucu yang bertentangan. Ni dengan ni. Satu pepenjuru, ni dan ni satu pepenjuru. So, dua pepenjuru. Maksud satu lagi, kalau pepenjuru ni maksudnya kamu cantumkan, apa gabungkan dua pepenjuru, dua bucu yang bukan bersebelahan. Maksudnya betul tadi dia kata yang bertentangan lah. Jadi ada berapa tadi? Lima. Ada lima bucu? Tak, ada lima. Lima ciri. Apa pepenjuru tadi ada berapa? Ada dua. Ada dua. Okey. Okay, ada soalan tak? So, faham. Semua faham tak? Faham. Okey. Kumpulan yang kedua bertuah. Okey, Amar. Kumpulan Amar. Okey, kumpulan kami telah mengumpul lima ciri sisi empat. Okey, masuk. Kita dapat buat kerja dalam kumpulan. Tadi kita bincang-bincang. Jadi bila kita dapat bertukar pendapat antara satu sama lain, jadi rasa macam confident. Ha? Dari segi perkara yang saya tidak tahu dan ia saya dapat menerima ilmu daripada presentation kawan-kawan saya tersebut. Okey, walaupun kat situ sudut dia 15. Kat situ sudut dia berapa-berapa. Tapi akhir sekali bila kamu tambah ke empat-empat sudut tu, mesti jumlah sudut pendalamannya ialah 360. Okey, jadi cikgu ada satu cara nak buktikan macam mana yang dikatakan sudut pendalaman itu ialah 360. Okey, sebelum ni kamu tahu untuk satu bulatan tu berapa jumlah sudut? 360. Okey, sekarang cikgu bagi seorang satu. Nanti ikut apa yang cikgu nak buat ya. Okey, sekarang cikgu nak kamu lukis apa-apa jenis sisi empat. Okey, apa-apa jenis. Kalau kamu suka trapezium, lukislah trapezium. Kalau kamu suka sisi empat tepat, lukis. Besar-besar, kalau boleh penuh satu ruang ni. Sekarang kamu teruskan dengan menanda kamu buat lengkuk. Okey, lengkuk untuk menanda sudut. Tak besar-besar pun tak apa. Satu. Dua. Okey. Cikgu ada empat. Kamu kena tanda sudut kepada empat. Maksudnya empat sudut empat lah. Okey, betul-betul tinggal bentuk sisi empat tadi. Potong kepada empat bahagian tadi. Okey, bila kamu cantum balik, bentuk tak satu bulatan? Macam tu. Betul juga lah. Tak apa. Bila cantum tu dapat tak 360? Tak kisahlah macam mana bucu tu besar ke, apa sudut tu besar ke, kecil ke. Ha, ni. Ni macam mana nampak?
hujung. Ha, okey, yang ni senanglah. Asal tip. Okey. Maksudnya apa-apa sudut dalam sudut pedalaman dalam sisi 4 tu, okey, bila kamu cantumkan, masih kamu akan dapat 3, 6 kosong. Itulah pembuktiannya. Faham? Okey. Untuk bentangkan kelima-lima ciri tadi. Macam tadi kamu ramai kan? Bentang yang tu, tambah yang ni, tambah ni, cikgu nak seorang. Kenapa? Sebab sepatutnya satu student boleh menguasai kelima-lima ciri tadi. Kelima-lima ciri sisi 4 tadi. Siapa volunteer? Hari ini kita dapat tahu yang segi sisi 4 mempunyai 5 ciri-ciri, iaitu 4 bucu, 4 sisi, 2 perpenjuru, garis setentang selari dan jumlah sudut pedalaman. Seperti yang kita tahu, sisi 4 mempunyai 4 bucu. Setiap sisi 4 seperti rhombus, sisi 4 selari, tepat dan sisi 4 sama mempunyai 4 bucu. 1, 2, 3, 4. Selain itu, sisi 4 juga mempunyai 4 garis, mempunyai 4 sisi. Iaitu 1, 2, 3, 4. Termasuk juga trapezium. Untuk rhombus, dia punya sisi di situ. Ia 1, 2, 3, 4. Untuk sisi 4 tepat, 1, 2, 3, 4. Untuk yang sisi 4 selari, 1, 2, 3, 4. Untuk trapezium, dia punya sisi 1, 2, 3, 4. Sama juga dengan sisi 4 sama. Semuanya mempunyai 4 sisi. Sebagai kesimpulannya, hari ini kamu dapat menyatakan ciri-ciri. Cuma ciri-ciri umum, iaitu ciri-ciri yang sama untuk kelima-lima sisi 4 ini ada 5 seperti yang disenaraikan tadilah. Okey, 4 bucu, 4 sisi, 2 perpenjuru, garis yang setentang. Cuma cikgu nak kesilapan kecil saja kat sini, cikgu takut yang lain terima bulat-bulat. Sebenarnya setentang ya, bukan se-dash tentang, bukan ya. So ejaannya ialah garis setentang selari. Okey, garis setentang yang selari. So boleh ya? Okey. Pendekatan yang saya gunakan untuk PDP pada kali ini ialah pendekatan secara induktif. Okey, induktif tu maksudnya daripada spesifik kepada umum. So kita kaji sesuatu secara mendalam, kemudian kita senaraikan secara umum satu-satu ciri-ciri sisi 4 itu. Pembelajaran pada hari ini sangat bagus dan saya dapat menentukan ciri-ciri sisi 4 dan mengetahui lebih banyak tentang sisi 4. Kalau dulu saya tahu 2 atau 3 sisi 4, sekarang saya dah tahu 5 jenis sisi 4. Saya rasa pembelajaran hari ini sangat menyeronokkan sebab kami pelajar dapat membuat origami, lepas dapat membentangkan apa yang kami telah belajar tu. Saya berpuas hati PDP pada kali ini sangat memberi kesan kepada murid kerana dengan adanya perbentangan secara berkumpulan dan juga individu. Aktiviti jigsaw ini lebih berfokus kepada individu. Maksudnya setiap individu, setiap murid boleh menguasai apa yang dipelajari pada sesi pembelajaran tersebut. Okey, nasihat saya kepada guru-guru di luar sana, aktiviti jigsaw ini sangat bagus dan sesuai dipraktiskan setiap masa. Kerana selain daripada dapat menjimatkan masa, pelajar dapat menguasai sesuatu dalam waktu yang singkat. Pelajar boleh menguasai sepenuhnya di samping adanya aktiviti berkumpulan. Okey. Terutama bagi cikgu-cikgu petang yang kadang-kadang pelajar selalu mengantuk, aktiviti sebegini amat-amat digalakkanlah.